Menjelang sore hari, saat itulah perahu-perahu kecil para nelayan di pesisir Teluk Pandeglang mulai mendarat, dan satu persatu wadah yang berisi ikan dibawa ke bibir pantai untuk dijual kepada para pembeli ikan yang nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat. Jika kamu kesini, kamu bisa memilih ikan yang bermacam-macam jenisnya hasil tangkapan para nelayan. Beli ikan apa, Jeng? Beli ikan apa? Oh, kita tuh apa sih namanya, Bu? Banyar. Ini ikan tuna. Kurisi, kita bisa lagi milih. Milih kurisi. Milih kurisi, tapi nak kurisinya dihantar karese. Oh. Berapa sih kilo kurisi? Etem, etem. Itu etem. Lain. Kurisi pira sekilo 25 5 pengennya mati berapa? 35 atau di, emang di pasar berapa, Bu? Lagi murah ini, Mak. Ini lagi kurang bulan ya, nanti kamu nih nah, ini bahan yang biasa dibikin otak-otak nih, tunul. Karena para pengrajin otak-otak itu biasanya bikin otak-otak, ada yang dari tenggiri, harganya mahal. Versi murahnya ini dibuat dari ikan tunul ini nih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang masih mengikuti video ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya dan komentar, serta bagikan video ini. Bagaimana tertarik untuk berpetualang ke sini? Ya teman-teman, jadi pasar ikan ini terbentuk secara natural karena memang antara nelayan dan para pembeli ikan saling membutuhkan, sehingga terbentuklah dengan sendirinya pasar ikan ini. Dan perlu diketahui ya bahwasannya para pembeli ikan yang datang ke sini adalah untuk dijual belikan kembali. Kalaupun biasanya ada juga para pembeli ikan untuk dikonsumsi di rumah, karena mereka datang ke sini penasaran juga, ingin melihat-lihat bagaimana suasana jual beli ikan dan sensasi beli ikan dari nelayan langsung. Terkait harga ikan yang dijual di sini, hasil pengamatan saya sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan harga di tempat lainnya atau di pasar sekalipun. Apalagi dengan jumlah pembelian yang relatif sedikit ya, seperti 1-2 kilo yang memang hanya untuk dimasak di rumah. Akan tetapi
harga beli ikan ini akan murah ketika melakukan transaksi pembelian dengan jumlah banyak begitu ya. Karena para nelayan di sini menjual ikan ada yang dengan cara gelondongan atau istilahnya per bakul, per satu wadah seperti itu dijual memang akan lebih murah begitu. Dan jika kita hanya membeli 1-2 kg, memang tetap terhitung murah kan, tetapi tidak begitu berbeda jauh dengan harga di tempat lainnya seperti yang saya bilang tadi. Dan pasar ikan ini juga menjadi tempat para pengrajin ikan asin untuk mendapatkan atau membeli bahan-bahan ikan yang akan diproduksi menjadi ikan asin. Ya nggak apa-apa. Sekilo doang. Sekilo berapa tadi? 20.000 ya? Hah? 40.000. Ini sambil lihat-lihat aktivitas nelayan dan pedagang melakukan jual beli. Beli cumi harga 40.000 ya. Cumi ukuran kecil. Buat di rumah ya.